Hey, what's up bro, kembali lagi dengan gue Buci Channel. Tipikal kali ini gue akan review HP ya, HP gamers atau HP untuk para gamers yang sering main game-game online dan grafiknya itu di low. Kalau HP ini cuman harganya itu cuma 2 jutaan, pas enggak kurang enggak lebih, dan HP ini baru rilis awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal Januari 2020. Dan gue kedatangan HP ini, benar gue ambil. Ini dia HP-nya, Realme 5i. Dan ini di kardusnya ini cuman ada tulisan ini, di sebelah kanannya ada tulisan Realme 5i, di depannya ada tulisan inisial R, benar. Nah ini dia, dan sebelah sini ada tulisan Realme 5i juga, dan di belakang cuman ada code ya, kecil ini barcode. Nah, terus di sini ada spesifikasinya, dan di sini spesifikasinya kalian bisa lihat. Oke, udah jelas atau kurang jelas nanti ada di pojok sebelah sini, gue taruhin. Di sini baterainya itu 5000 mAh, cukup besar sekali baterainya. Dan ultra wide-nya di sini ada 4 kamera ultra kamera, dan ada Snapdragon 665i, dan layarnya itu 6,5 guys, kalian bisa lihat di sini. Dan gua ini kedatangan Realme 5i-nya ini warna biru laut, dan dia itu ada dua warna, biru laut dan hijau lumut kayak gitu ya, hijau agak hijau-hijau gimana gitu ya, pokoknya gambarnya seperti ini hijaunya. Dan langsung saja kita buka. Sebenarnya ini udah gue pakai, sengaja gue tutup lagi untuk kalian, kita unboxing bareng-bareng. Oke, kita buka. Oke, di sini ada tulisan Hi, welcome to Realme family. Nah, kalian bisa lihat sendiri, welcome to Redmi family ya, Realme. Oke, kita buka. Di sini ada buku garansi seperti biasa atau kartu jaminan ya, tuh ada kartu jaminan yang udah diisi sendiri sama gua. Dan ini seperti cuma buku petunjuk penggunaannya aja ya. Oke. Dan di sini kita dapat apa lagi? Dapat buat masukin HP-nya, cuy. Masukin kartunya. Nah, ini dia. Dapat. Oke, udah dari situ kita akan coba masukin lagi biar agak rapi di meja sini ya, biar nggak berantakan. Ini gue syuting jam 4 tuh, bentar lagi gue mau kuliah, jadi gue harus cepet-cepet unboxingnya. Dan ini dia HP-nya. Pelan-pelan. Nah, ini HP-nya warna biru, masih dibungkus. Gue sengaja masih bungkus ya, HP-nya seperti, ntar gue sebutin sambil ngejelasin HP-nya ini. Dan kita dapat casannya berwarna kuning, casannya cuy, kalau kalian bisa lihat ya, warna kuning. Dan di sini casannya tuh masih biasa, masih micro USB, tuh masih seperti ini nih, warna kuning kan ya tuh. Oke, ini gue nggak pakai lighting sama sekali nih, jadi seperti ini gambarnya. Dan ini cukup lumayan panjang, ada 1 meteran ya, tuh 1 meteran, lumayan lah ya. Oke, kita langsung saja, kita akan taruh ini dulu di bawah biar nggak mengganggu kita saat review nih HP-nya ya. Dan benar, dan ini dia HP-nya, kita akan buka bersama-sama. Wow. Nah, ini dia warna birunya. Dan kalau kalian perhatiin ini, kalau ada cahaya ini berhubung, nah nih tuh ya, ada
sedikit ada silau-silaunya di sini. Nah, tuh ada cahaya mantul ke sana. Dan ini tuh Pak, kualitinya ini bahannya itu plastik ya. Jadi enggak terlalu ini. Dan kita coba ngidupin HP-nya ini ya. Gue bentar. Nah, udah hidup nih. Kita tunggu sama-sama. Oke, Realme. Nah, mantap kali ya. Oke, benar. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah seperti ini. Kita akan buka. Dan ini udah gue install sebenarnya. Dan ini seperti ini. Wujudan tampilan depannya. Dan ini belakangnya. Dan kalian bisa lihat sendiri, kita akan review ke dalam. Di sini kita baterai tinggal 30% ya. Jadi kita akan coba, di sini udah gue install-installin game-game seperti Free Fire, GTP, Bus Simulator, Call of Duty untuk sebagai stempel bahwa game-game seberat itu bisa kita setting rata kanan semua, yaitu ultra ya, dan grafiknya itu seperti grafik PC banget. Dan ini tuh kalau nggak salah itu ini tuh layar, yaitu the IPS LED LCD 6,52 inci dan resolusinya 720x1600 pixel, rasio layarnya 20:9. Dan dimensi fisiknya itu 164,4x75x9,5 mm, dan bobotnya itu cuma 165 gram long, jadi nggak terlalu berat ya ini HP. Dan gue bacain dulu. Dan di sini Snapdragon 665 CPU-nya 4x2,MHz cukup cepat, dan 4x18Hz GPU-nya Andrea Reno sama gue sendiri 6,10 cuy, udah cukup kencang. Dan media penyimpanannya ini dia ada 3 penyimpanan ya, jadi harganya itu beda-beda. Dan untuk 3 GB itu eksternalnya itu cuma 32 GB, dan 4 GB itu ada dua macam, 4 GB RAM-nya dan eksternalnya itu 64 GB, dan 128 GB eksternalnya ya. Jadi itu, dan kameranya ini ada 4 kalau kalian perhatiin tuh ya. Ada 4. 1 2 3 4. Dan di sini tuh kamera belakangnya itu yang paling atas, yang ini kalian bisa lihat di sini, kamera belakangnya itu 12 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel, dan 2 megapiksel lagi belakangnya. Kamera keempatnya itu 2 megapiksel, kamera ketiganya 2 megapiksel, kamera keduanya itu 8 megapiksel, dan kamera utamanya itu 12 megapiksel. Dan di kamera depannya itu 8 megapiksel, kapasitas baterainya 5000 mAh, cukup besar, dan konektornya itu micro USB 2,0 3,5 mm audio jack, dan kartu SIM-nya itu udah 2 SIM nano, jadi kalian pakai kartunya itu kartu nano. Dan koneksinya itu udah 4G atau udah 4G, WiFi 80,2, dan geometriknya itu single pin sensor belakang
di sini fingerprint sensor belakangnya tuh mana ya, kelihatan nih. Nah di sini yang gue tunjuk nih. Terus sistem operasinya itu udah Android 9.0 Play dan Color OS AOS 61. Dan HP ini tuh pilihan warnanya ada warna biru yang seperti tadi gue bilang, dan warna force green, warna hijau ya. Dan ini ada 3 macam harganya. Yang gue beli, yang gue pegang ini harganya itu 2 juta pas dengan kapasitas 4GB 64GB eksternal ya. Dan ada harganya 1,7 itu 3GB 32GB eksternalnya. Dan yang mau di atasnya yang gue pegang lagi itu harganya 2,3, cuma beda 300.000 doang. Itu kalian bisa dapat 4GB dan 128GB. Dan kalian jangan tenang, HP ini sanggup menyimpan kartu memori atau kartu SSD ya. Kartu, kalau nggak kartu memori itu bisa sampai 258GB. Jadi bisa lumayan banyak sih ya. Dan sebelum gua akhiri video ini, spesifikasinya sudah gua jelasin, dan kalian juga bisa lihat grafik gua main game CODM seperti ini. Di akhir video nanti akan gua putarin dan hasil foto kamera ini sebagai gimana jadinya. Oke guys, ini adalah stempel dari gue main CODM dari Realme 5i. Jadi penampilannya tuh kayak gini. Jadi ini udah gue setting Ultra HD, jadi udah sangat bagus sekali grafiknya ya. Ini di season 7. Kita ke pengaturan. Oke, ini pengaturan. Kita ke pengaturan suara dan grafik ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Di sini tuh grafik, kualitas grafiknya udah bisa kita pilih, guys. Cuy, kita bisa pilih, cuy. Di sini ada rendah, medium, high, dan di sini gua pilih sangat tinggi karena Realme 5i ini udah support dengan sangat tinggi. Jadi ultra ya. Jadi udah ultra banget. Terus di sini juga frame rate-nya ini udah gua sangat tinggiin banget. Jadi kalian bisa lihat tuh ya, tulisannya tuh kecil untuk meningkatkan performa dan mencegah panasnya dan menghemat baterai. Itu udah gua iniin rata kanan semua. Jarak jauh udah gua rata kananin. Black home, bayangan udah semua. Headzone-nya kita ratain kanan juga. Oke. Nah, di sini udah gua atur dinamis biar lebih agak terang lagi. Kalau ini kan standar. Ini realistis dan ini dinamis ya. Dan di sini gua bisa nyeting keyboardnya sesuai dengan layarnya, cuy. Jadi ini custom jarak tembaknya ya. Jadi nggak usah lah ya. Ini kita otomatis saja sesuai ikuti layar gambar kedepannya. Ini kan gambar lobbynya kayak gini, jadi kayak beneran kayak asli, kayak kita main di PC. Dan kita akan coba main Battle Royale aja. Di sini coba, teman gue ada yang online. Sebenarnya dia tidak online ya. Oke, kita coba aja. Mungkin di pertengahan nanti akan gue coba juga game di PUBG sebuah buat tes gimana grafiknya. Kalau di PUBG itu kalau nggak salah cuman bisa cuman bisa sangat bagus, nggak bisa seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini tuh gambarnya kayak gini, batu-batanya tuh liatin persis banget.
dan lebih terang cahayanya, bannya liatin. Dan kita kalau misalnya ke sana, bentar gue mau ke arah tanah ya, kalian bisa lihat sendiri nih tanahnya gimana. Nah kalian lihat nih tuh, tanahnya tuh kayak asli bener loh. Nah ini udah masuk batunya juga, nanti kalian bisa lihat di saat kita terbang dan saat kita turun guys. Oke, bentar. Kita pilih tempat buat turun dulu, spot yang bagus di mana. Kita turun di situ aja. Oke, kalian lihat sendiri ya, lebih cerah. Oke. Kalian bisa menilai sendiri ya, main pakai Realme 5i. Oke, kita lihat pintunya, jadi lebih bagus. Jadi kalian kayak ngerasa main di PC loh. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya, kualitas gambarnya gimana. Dengan kalian HP gamers dengan harga 2 juta kalian bisa main serasa main di PC cuy. Oke, dan gue mau coba cari-cari senjata lagi dulu. Lihat saljunya, jalanannya ya kayak bener yang asli gitu. Bisa kalian lihat sendiri. Ini gue udah atur super high. Kita masuk lewat sini aja. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Bentar. Udah. Oke, mungkin ini adalah modenya CODM tuh kayak gini, rasa main CODM. Kalau kita main di Realme itu kita bisa ngatur sangat bagus, super ultra ya, perbandingannya luar biasa banget. Dan mungkin di video nanti saatnya kita coba bermain PUBG ya. Oke, 1, 2, 3 kita ganti PUBG. Oke, sama gua. Sekarang kita udah ada di game PUBG Mobile. Nah, jadi grafiknya PUBG sekarang udah kayak gini. Ini udah gua atur rata kanan semua. Jadi kita lihat grafiknya. Nah, kalian bisa lihat di sini bisanya tinggi. Oke. Pembaruan diterapkan, turunkan resolusi bintai dan gambar. Nah, terus di sini bisa kita penuhkan warna, tapi dia bisa, kalian bisa baca sendiri, seimbang masih bisa. HD pun juga tidak bisa. Pilihan ini sebenarnya tersedia di perangkat Anda, jadi belum. Redmi 5 ini belum support HD atau HDR atau Ultra HD, jadi bisanya cuman seimbang doang, mode normal cuy. Jadi kalian bisa ya, untuk kalian, untuk para gamer sih setelah kalian ya, mau pilih menurut kalian pilih yang mana itu setelah kalian bebas. Kalau buat gue sih, kalau main game seperti kayak PUBG gini, kalau nggak Ultra tuh kurang gimana gitu ya. Terus juga di sini bisa dipilihin semuanya, kecerahan bisa 250 normal setelah kalian ya. Jadi kalau menurut gua sih ini bisa rekomendasi banget buat kalian Redmi 5 ini.
untuk kalian para gamers, khususnya buat CODM. Jadi kalian bisa atur permainan di game CODM itu, bisa kalian atur Ultra HD cuy. Jadi kalau kalian pro player PUBG, jadi kalau kalian punya Redmi 5i, kalian cuma bisa ke mode seimbang cuy, dan ini juga bisa sedang doang, dan ini sih bisa sesuai dengan kalian ya, ingin ringan, realistis atau penuh warna atau klasik. Efek kecerahan langsung efisiennya itu setelah kalian ya. Jadi menurut kalian, kalau menurut saya sih ini, menurut gue sih ini rekomendasi banget buat kalian yang bermain CODM banget, CODM ya, dengan HP 2 jutaan kalian bisa manjakan, apalagi untuk para YouTuber pemula kayak gua gitu ya, yang selalu upload game CODM, dan kalian bisa lihat hasil rumput-rumputnya itu juga beda sekali. Mungkin sampai sini dulu video kali ini, dan sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.